Hai, Assalamualaikum. Pernah tak dengar perangkap doa? Dalam doa pun ada perangkap? Ha, sebelum tu Mak Ju nak bagi tahu, Mak Ju sedang baca buku Doa Anak Adam. Tak tebal, buku ni hanya 68 muka surat. Ada dalam bentuk e-book yang Mak Ju nak kongsikan secara percuma kepada anda. Sebelum tu Mak Ju nak bagi tahu. Pasal perangkap doa, ha, Mak Ju nak baca sikit ni. Pernah tak kita dengar doa yang macam gini? Ya Allah, kelembutkanlah hati suamiku agar dia kembali menyayangiku dan anak-anak. Dekat mana perangkapnya? Ha, biasa kan kita dengar doa-doa yang macam ni? Kita akan minta pada Allah, adakah kita melakukan kesilapan yang sama? Kenapa kita tidak mengambil contoh-contoh para nabi berdoa? Jadi, dalam buku ini, dia menyediakan format-format cara nabi berdoa. Ha, best ke best? Dalam doa-doa para nabi sebenarnya tak pernah minta benda yang direct to the point. Ya ke? Ha, dengar lagi. Kita ambil contoh doa Nabi Ayub dekat sini kan. Nabi Ayub bila berdoa, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, wahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Dia tak minta pun angkat kesembuhan. Ha, dekat mana sebenarnya silapnya kita? Sedangkan doa para nabi adalah doa yang didengari oleh penduduk langit. Jom kita ikut. Tekan butang bawah, register dan dapat e-book ini secara percuma.